ayak-ayak aja sampai nyatu semua ininya bahan-bahannya. Jadi gampang kok bikinnya. Kolam. Amin, maaf enggak kebaca ya tenggelam komennya sayang. Makasih Cahya. Iya, Bali sekarang kita nggak boleh kemana-mana nih. Nggak boleh kemana-mana. Iya, besok puasa dong. Ini persiapan puasa juga nih. Udah belanja kemarin. Ntar malam sahur. Anak aku mau aku suruh puasa setengah hari sih. Boys, besok puasa loh. Fasting ya. Half day aja. Jam 12 kamu udah boleh makan. Belajar ya. Udah gede soalnya. Resepnya udah aku spill tadi barusan. Nah, kalian bulat-bulatin aja, anak-anak kalian pasti suka. Kue cubit bukan, bukan sayang, cookies. Anak-anak kalian pasti minta terus kalau kalian bikinin ini. Enak banget rasanya. Iya, nyepi kita gak boleh keluar, kalau gak ketangkep calang nanti. Suaminya muslim juga. Palung. Resepnya tadi aku pakai ini nih, kunci biru, boga sari, tepung terigu untuk kue kering. Terus self-raising ininya 200 gram. Butternya 150 gram. Tepung terigunya tadi 500 gram tadi tepung terigunya, setengah soalnya aku pakai. Kue apa namanya? Namanya cookies sayang. Cookies. Kayak gini nih, kalau di luar itu cookiesnya orang besar-besar, gede-gede. Keyakinan, kakak apa? Muslim, besok puasa insya Allah. Iya, nanti malam gak boleh nyalain lampu. Kalau siang kan boleh. Kan ada cahaya kalau siang. Belum besar sayang, 10 tahun. Belum lah. Kalau udah balik baru deh. Belajar aja dulu. Cuma badannya aja yang besar, umurnya masih belum besar. Puasa besok pakai sarung tangan enggak kok sayang, yang kena kan telapaknya aja nih kayak gini. Ini nggak pakai cincin yang ngadon, jadi nggak apa-apa, udah cuci tangan bersih anak sendiri juga. Nggak apa-apa, mamanya udah ini cuci tangan tadi sebelum bikin. Biasanya sih ini keluar dengan keadaan mendadak itu boleh nggak kak? Kalau nyepi kecuali kamu mau ke rumah sakit boleh, kalau nggak ada urusan yang mendadak emergency nggak boleh. Aduh, resepnya tadi 500 gram tepung terigu, 200 gram self raising flour, pakai baking powder, baking soda, pakai telur 2, pakai butternya 150 gram. Udah itu aja dicampur-campur semuanya, terus pakai susu biar adonannya itu kayak merata gitu, secukupnya aja. Terigu pro apa? Hah? Ini terigunya nih, self raisingnya ini 200 gram. Boga sari aku pakai, kunci biru boga sari itu aku pakai khusus kue kering. Pulkam kiga lebaran, enggak sayang, aku di Bali aja lebaran tahun ini. Maluku Utara, makasih. Namanya cookies. Itu kena mangut, nalo. Ngembang, sengembang-ngembangnya kueku. Andi, makasih. Lembut loh hasilnya. Padahal aku udah lama banget gak bikinin anak-anak kayak gini nih. Dia minta dong, minta dibikinin kue lagi. Kayak dulu. Pro rendah, berarti pro... pro rendah. Pro rendah. Apa tuh pro rendah? Gak ngerti. Oh, ada late. Oke, suminya. Tambah soda sama apa? Baking soda sama baking powder sayang. Soda kue sedikit aja, setengah sendok kecil teh. Kok nggak bisa keluar kan nyepi, menghargai orang baliknya yang lagi nyepi. Ya udah, di mana kaki berpijak ya di situ ya langit dijunjung ya. Kayak gitulah ya. Kita tinggal di mana kita harus menghargai budaya orang sih. Gitu lah ya. Toh dia, apalagi orang Bali itu baik-baik. Kalau kita juga lebaran, yang jagain kita itu orang Bali loh, di luar masjidnya. Aku kan selalu lebarannya seringnya di Bali nih.
kalau kita lebaran sholat id yang jagain malah orang-orang Bali, jadi kita toleransinya di sini bagus banget, orang Bali itu tinggi banget toleransinya, saling menghargai, saling menjaga, itulah. Dan orang Muslim di sini malam ini juga tarawihnya di rumah masing-masing karena kita menghargai dong, ini kan kampungnya orang, kita tinggal di kampungnya orang Bali ya, kita menghargai lah. Ya, aku orang Bugis Sidrap. Orang Bugis yang nonton semuanya, aku mau terima kasih banyak sama kalian yang selalu support aku ya. Kalau live kayak gini, terus yang shopping-shopping lipstick di aku, terima kasih banyak karena kalian. Aku salah satu orang Bugis yang bakal ikut sama L'Oreal Indonesia nanti bulan Mei ke acara Cannes Film Festival bareng-bareng BA-nya. Bareng-bareng Cinta Laura, Enzi, ada Putri Marino. Kemarin ketemu semua di Jakarta. Terima kasih banyak ya semuanya karena kalian loh semuanya. Kalian orang Bugis supportnya luar biasa loh. Jadi aku salah satu Bugis yang ini menang kemarin. Padahal itu lawannya artis-artis. Terima kasih banyak ya supportnya ya semuanya ya. Ada Bali tidak punya masjid. Ih, banyak sayang di masjidnya di Bali. Ada di Kuta, ada di Pecatu. Besar banget masjidnya di Pecatu. Ada dong, lengkap di sini ya tempat ibadahnya. Orang Bugis kita enggak expect kalau orang Bugis sayang. Makasih. Aduh, enggak tenggelam ini, enggak kebaca semua deh komen kalian. Anak-anak. Deto ngene mangu, Deto sayang nemangu, Deto. Amanji, amanji.